Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Dan di video kali ini saya akan membagi tutorial yaitu cara mengatasi Google terus berhenti. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi Google terus berhenti. Bagi sahabat, itu cara mengatasi Google terus berhenti. Untuk langkah pertama, kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya. Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian di sini kita scroll ke bawah guys. Nah, kemudian di sini kita masuk ke menu aplikasi terinstall ya guys ya. Nah, sahabat, jika sudah masuk ke aplikasi terinstall, kemudian di sini kita cari saja aplikasi yang bernama Google ya guys ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke aplikasi yang bernama Google ini ya guys ya, di atas ini. Kemudian di sini kita masuk lagi ke penyimpanan. Kemudian di sini kita hapus datanya ya guys ya. Kemudian di sini kita bersihkan sheet-nya. Kita hapus. Kita kelola ruang. Kemudian di sini kita hapus data Google penelusuran. Kita tekan OK. Kemudian di sini kita pilih menu hapus semua data ya guys ya. Kita tekan OK. Kemudian kita tekan tombol Home. Nah, maka secara otomatis aplikasi Google tidak akan terus-menerus berhenti lagi guys. Nah, jika kamu sudah melakukan tutorial ini namun masih gagal atau masih aplikasi Google masih terus-menerus berhenti, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kamu harus mengupdate versi Android-nya guys ya, untuk memperbaiki bug sistem atau untuk memperbaiki kendala sistem yang error ya guys ya. Kamu bisa memperbarui versi Android-nya guys, atau perbarui sistem Android-nya ya guys ya, untuk versi yang terbaru. Nah sahabat, itu dia cara mengatasi aplikasi Google terus menerus berhenti. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.